Temple. Nantian Temple. Awasan. Silo kali mataharinya. Pas mataharinya turun. Kau gue tim. Si Temple. Ini sekarang sudah di Nantian Temple. Langit selatan, Nantu selatan. Nantu kalau nggak salah selatan. Dan selatan atau utara. Salah satulah Nantu mata angin. Nantai Tongsi. Ini salah satu mata angin. Langit berarti langit utara. Vihara langit utara. Utara atau selatan antara itulah. Bersih banget tempatnya. Kita outing sih lo. Kita ke atas dulu lah. Kalau bawah taman kan saya kayak kan. Bawah taman lo boleh cakap kan. Ini ikan ni ada yang. Ini outing sih kam sih kayaknya. Ya, kita ke biharanya dulu. Ini kita harus pakai masker. Ini bangunan utamanya. Jam berapa? Di dalamnya tidak boleh foto-foto atau video. Jadi kita bisa pas-pas di luar aja ya. Kan baru sih aja mai dia hotel jasin. Kita ke atas dulu sembahyang. Tadi sembahyang dulu. Dan tangan aja. Oke. Ini bangunannya video saya off kan. Untuk hormatilah peraturan yang ada di sini. Itu ada drum yang besar, di sana ada apa kerja? Tidak ada video, oke? Ini susah di depannya. Asah sini banyak ular katanya. Ini susun. Batu-batu. Hah? Kia kayaknya. Itu itu bus yang. Ini bela ya, makilah ya. Hah? Kini ya. Lagi gua cepeng lah. Itu pagoda sana lo. Ini bela iya. Ini batunya disusun-susun gitu. Di atas itu ada bel. Karena itu nampak belnya. Itu di belakang dua obat batuk ibu dan anak. Thank you.
Ini Nantin Gratitude Bell. Ini ada kotak dananya. Ini ada Buddha di atas. Dan pemandangan di sini bagus sekali. Ada pagodanya, tapi pasti dikunci, nggak bisa ke atas. Ini. Semoga semua makhluk bisa berbahagia. Amitofo. Ini sudah waktunya. Pulang jam 5 sudah mau tutup. Jadi diminta kita segera meninggalkan tempat ini karena gerbangnya mau ditutup. Senang juga sudah sempat sampai di atas dan membunyikan bel. Ya, kalau doa kita orang Buddha, ya semoga semua makhluk yang ada di bumi ini bisa berbahagia. Ya, itu yang kita doakan dan harus hati-hati di sini karena banyak sign ular. Ya, 10 menit lagi sudah tutup. 10 menit lagi baru tutup. Ya, foto-foto di sini-sini aja lo. Ada pagodanya ini. Kita masih sempat lah foto-foto di pagoda karena ada 10 menit lagi. Mobil kita di bawah sana harusnya. Ya, mobil kita di bawah sana ya. Nampak itu parkiran. Ya, kita ke arah pagoda dulu untuk foto-foto. Itu adalah pagodanya. Satunya bersinar kena matahari sore, matahari terbenam langsung mengarah ke pagodanya. Cantik banget. Dan taman-tamannya juga sangat bersih.